Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ada di Gunung Kelud, tepatnya di Kediri. Ya, kali ini kita sudah berada di dalam angkutan yang akan mengantarkan kita menuju ke puncak. Ya, bersama saya ada Ibu Kepala Sekolah SDN Wonokusumo 6 Patuna Surabaya. Gimana, Bu? Luar biasa. Fresh banget. Oke, makasih. Ikuti terus ya perjalanan kita. Sampai di parkiran puncak Gunung Kelud dan suasananya gerimis. Naik ke atas, ke puncak Gunung Kelud, bisa naik ojek dan seperti ini suasananya, view-nya keren banget. Bapak berapa tadi, Pak, kalau naik ke atas? Naik kurang satu, 50.000. Kalau lima orang, minimal lima orang, satu per orangnya 40.000 PP. Ada potongan 10.000. Dan yang pertama, ini dia. Akan naik lagi menuju ke puncak dan wow, pemandangannya luar biasa. Allahu Akbar. Pak, turun ya, Pak. Pak, hati-hati, Pak ya. Masya Allah indahnya. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Sebuah benteng. Ini bentengnya ada benteng Inlet Ganesha. Ada Danau Kawa. Untuk masuk ke Danau Kawa kurang lebih 100 meter. Ya. Sangat gelap, lorongnya sangat gelap dan agak mengerikan sih. Ya. Sesekali sopir membunyikan klaksonnya untuk safety kali ya. Ya, terus ya, kita sudah hampir sampai di lorong. Bismillah ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Berhenti di sini. Ya, terima kasih Bapak. Matur nuwun Bapak. Terima kasih. Ya, kita sudah sampai di Gunung Kelud. Masya Allah. Ya, ini teman-teman kami dan luar biasa. Gimana Ibu? Neredeknya. Ya Allah, gimana neredeknya? Masya Allah Pak Zen, gimana neredeknya? Masya Allah. Ya, sangat excited dan luar biasa. Ini ternyata Kawa Gunung Kelud itu ternyata seperti ini. Barokallahu ya Allah. Alhamdulillah sudah sampai di sini. Kita berada di Gunung Kelud. Ada musik tradisional. Kita akan menuju ke pangkalan ojek untuk kembali ke bawah. Ya, di sini para
ojek sudah siap untuk mengantarkan kita kembali ke lokasi awal. Rahim, sekarang kita mau turun bersama Bapak ojek. Siapa namanya, Pak? Pak Yoto. Sama Pak Yoto. Ya, jalanannya agak terjal karena memang belum dibangun ya, Pak ya, jalannya, Pak ya, masih rusak ya, masih banyak kerikil di sini. Jadi supirnya harus benar-benar hati-hati dan safety karena memang ini berkaitan dengan keselamatan penumpang. Ya, hati-hati ya, Pak ya. Biar lambat asal selamat. Oke. View-nya luar biasa di belakang saya. Wow. Masya Allah. Indah sekali.